Halo, selamat datang di channel MTL Mankua. Kali ini komik chapter berapa ini teman-teman? Ini tidak usah didengarkan karena ini hanyalah untuk monetisasi ya. Jadi tidak usah didengarkan. Kita lanjut ke sini. Kemudian si ikan itu memberitahu kepadanya siapa mereka ya. Jadi mereka itu adalah ikan. Ikan-ikan tersebut. Dan kemudian dia mencari tahu apa itu Heavenly Pool. Jadi Heavenly Pool itu adalah dari atas ya, dunia atas. Dari Heavenly Pool Palace ternyata teman-teman. Dari dunia atas. Dan di sini ya, apa namanya, dunia bawah itu sebagai secret film, dan mereka tempatnya agar supaya berlatih di dunia bawah. Nah, di situ adalah murid-murid ya yang berlatih. Select dulu colorance. Select lagi modify expand, kita pilih 5, kemudian klik fill dan bagus. Jadi dari upper realm ke lower realm ya untuk berlatih teman-teman. Jadi untuk Heavenly Pool itu adalah milik Heavenly Pool Palace. Oke, kita lanjutkan. Ini gimana ini? Kok besar ya? Kita hapus dulu sampai sini ya. Nah, gini aja. Kita lanjutkan ke atas. Oke, sudah selesai. Karena sudah selesai, kemudian apa itu ya, Disciple of Realm. Jadi Disciple of Realm itu untuk berlatih ke sini. Dan siapa namanya, dia disangka ya, si Gu Xuanchen ini disangka Disciple of Realm. Kemudian dia meminta agar supaya dibebaskan dari tempat ini ya. Kenapa? Karena mereka hanya mau dijadikan sebuah alchemy. Kemudian benefitnya apa? Kemudian dia akan diberi apa namanya, Heavenly Pool Realm. Apa itu katanya? Kemudian dijawab, Heavenly Pool Realm itu adalah sebuah hukum ya, hukum yang sangat luar biasa. Oke, kalau gitu kamu bisa lihat dulu. Select colorance, kita pilih oke. Select lagi modify expand, kita beri 5 dan kemudian klik fill dan kita tunggu prosesnya. Sambil nunggu kita baca-baca di sini teman-teman. Di situ sudah ada hancur, Anda berhasil mengalahkan Luton Dungeon Guard. Jalan menuju lantai berikutnya sudah terbuka. Apa kita langsung saja pergi ke lantai ketiga? Oke, yang di sini sudah selesai, kita akan melanjutkannya. Kita akan buang dulu teman-teman. Oke, sangat bagus ya. Iya, yang di sini juga bagus, kita hapus dulu. Bagus apanya ini? Kita lanjutkan saja. Ke-22 teman-teman. Oke, sebelum itu kita apa namanya ya? Kita upload dulu. Ini the strongest ya, the strongest.
mortal in the three realm ya, realms. Ini Strong's Mortal in the Three Realm ini ada 19 English teman-teman. Setelah itu kita pergi ke catatan dan kita pilih salin. Kita pilih salin. Tambahkan deskripsi. Nah, kemudian setelah itu The Strong's Mortal, bukan ini. Mortal in the Trillium. Kita upload dulu teman-teman. Setelah itu kita ke YouTube Studio dulu. Kita lihat kontennya seperti apa di YouTube Studio. I was stuck ini teman-teman ya. Kita lihat dulu ternyata sudah ada. Kemudian public. Setelah itu kita publikkan yang ini 382 ya. Kita pilih yang ini saja. Setelah itu kita attack-nya teman-teman. Attack-nya ini yang jangan dilupakan. Oke, sangat bagus. Oke, kita lanjutkan ke sini. Sudah dapat berapa? Ternyata masih dapat 6. Nah, di situ semuanya berlaku ya. Apa ini namanya, teman-teman? Dia kemudian menyerapnya. Oke, kemudian kita bebas katanya. Bebas. Kita bisa pergi kata mereka. Akan tapi kemudian mereka ingin menjaga. Oke ya, jangan lama-lama. Kemudian kita mulai katanya. Kemudian juga sisa panen si Pak Tua ini. Aku mendapatkan mendapatkan manfaat juga katanya. Kemudian setelah 3 hari, select dulu color range, kita pilih okay, select lagi, modify, expand, kita okay, kemudian klik fill. Okay, kita tunggu prosesnya kawan-kawan. Okay, sudah selesai. Kita hapus yang di sini kawan-kawan ya. Sudah 3 hari. Oke, lanjutkan teman-teman. Wah, sudah bagus. Ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke atas. Oke. Kita lanjutkan. Wow, luar biasa katanya. Sudah 3 hari sepertinya dia mau menguasai itu Heavenly Pool Art katanya. Luar biasa, biarkan aku mencobanya katanya ya. Wow, itu luar biasa. Jadi ini juga menerobos ya. Kemudian waktunya katanya, mereka waktunya untuk keluar. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya, kita lihat dulu. Select dulu color range, kita pilih yang shadow, select lagi, modify, kita cancel, select lagi, modify, expand, kita pilih 5, kemudian klik fill. Tanang lesoh. Kuda mok dengan troll jelek ini katanya, anda masuki loton dungin juga. Wow,
Kau melihat bentuk lantainya yang berbeda, sepertinya ini lantai terakhir. Kurasa si vampir boss monsternya itu ada di balik pintu, katanya. Oke, yang ini sudah selesai dan kita bisa melihat ternyata masih lama, teman-teman. Ini masih lama. Oke, yang kita hapus di sini saja, kita hapus. Ini juga kita hapus, teman-teman. Kita juga perlu menghapus yang di sini. Nah, seperti ini. Aduh, ini kok jadi rusak seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke atas sekali lagi. Oke, sudah selesai. Kita lanjutkan ke bawah. Ke bawah. Aku yang memakan kalian berdua. Ya, ini adalah tubuhku. Aku tidak menyangka kalian berdua itu have great power. Have great magic power ya, dan telah di offended. Aku harap you can kalian membiarkanku hidup ya. I want to know everything. Aku ingin tahu semuanya tentang Heavenly Pool. Yes, katanya. Baiklah. Di luar Sacred Domain, ini adalah dunia yang disebut Supreme God Realm ya. Dan hukum di sana lebih kompleks daripada di sini. Heavenly Pool Palace itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa di sana ya, di Supreme God. Dan ini adalah tempat milik mereka. Small world like Sacred Domain. Ini adalah seperti Sacred Realm bagi mereka ya. Bagi mereka, dan itu adalah apa namanya, mengelola di sini ya, dan ada kekuatan mengirim murid-murid ya, to small world yang disebut dengan Disciple of All Realm. Tekan di sini, kita praja coy ya, Disciple of All Realm. Nah, ini murid seluruh realm. Kita lanjutkan. Ternyata di situ seperti ini, teman-teman. Supreme God Realm, Disciple of All Realm. Ini semuanya tidak pernah